Kehidupan dan cabaran sebagai pendatang di kota New York, Amerika Syarikat dipilih sebagai tema sebuah teater yang dipentaskan oleh seni persembahan Cempaka CPAC di Ceras Ibu Negara. Teater musical berlangsung selama 6 malam bermula Jumaat lalu memberi satu kelainan kepada peminat seni terbabit. Jalan cerita Dames M. Dimes ditulis sepenuhnya dan diarahkan sendiri oleh tenaga pengajar Cempaka School, Scott McQuaid. Teater ini membawakan suasana New York pada era 90-an. Dames M. Dimes mengisahkan dua orang wanita yang berhijrah ke New York untuk mencapai cita-cita mereka sebagai penyanyi dan penulis lirik. Walaupun berdepan pelbagai rintangan, mereka tekad meneruskan impian masing-masing. Well, I think the main benefit would be, you don't have to go to New York or London to watch a musical, but you can actually watch it in Malaysia, and it's a big benefit for Malaysians and not just Malaysians. Latihan dan persediaan mengambil masa selama 6 minggu. Sekumpulan pelajar sekolah itu turut dipilih menjayakan teater berkenaan. Kombinasi muzik orkestra secara langsung, seni tarian dan juga pertuturan yang sesuai dengan tema telah mencantikkan lagi Dames M. Dimes The Musical. Pihak sekolah Cempaka turut mengambil inisiatif mementaskan persembahan amal untuk kanak-kanak dari Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang dan Yayasan Kiwani Syndrome Down. We always have a charity show every year. Every year we have a musical, and it's normally for 6 nights. But one show is actually for charity. And we normally invite people from the orphanages, old folks home. Hari terakhir pementasan teater adalah pada Ahad ini.